أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. بالخير تمم حفلنا سبحانه وأهل الثناء، أدفى ضائل الدماء من جد سار إلى العلا، يسقي البرايا من هلا، هي فرحة التكريم فاضت جمال الأمثال. شكرا لمن نولى بالعزم ألواد الجهود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren IIT Rabbani Bengkulu Kyai Haji Muhammad Syamlan hafizahullah ta'ala, Wakil Gubernur
Bengkulu, Dr. Haji Roz Jansyah, SIP MSI atau yang mewakili, beserta seluruh pejabat Pemda Provinsi yang seperhadir yang kami hormati. Wali Kota Bengkulu, Haji Helmi Hasan, beserta seluruh pejabat Pemda Kota Bengkulu yang sempat hadir atau yang mewakili yang kami hormati. Ketua Yayasan Mahat Robani sekaligus pengasuh Pondok Pesantren IIT Robani, Ustazah Umi Elza Septareni, Pengawas Yayasan Mahat Robani, Bapak Elvinian Iskariza STMH bersama seluruh jajaran pengurus yayasan yang kami hormati. Para ruasa di lingkungan Pondok Pesantren IIT Robani yang kami hormati, Camat Muara Bangka Hulu, Lurah, tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir yang kami hormati. Bapak Ibu wali santri, jiran tetangga, para undangan, para santri dan semuanya yang tak bisa kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kehormatan bagi kami dapat memberikan laporan dalam acara haflah ikhtitam dan wisuda Tahfidzul Quran angkatan kedua tahun ajaran 2021-2022 ini, sekaligus sambutan hangat kepada para hadirin sekalian, khususnya kepada para orang tua yang turut menyaksikan prosesi wisuda ananda tercinta. Pimpinan pondok pesantren, Bapak Gubernur atau yang mewakili, dan hadirin sekalian, Bapak Wakil Gubernur atau yang mewakili dan hadirin sekalian, pada haflah ikhtitam dan wisuda angkatan kedua tahun 2022 ini, dengan rasa syukur alhamdulillahirrabbilalamin, Pondok Pesantren IIT Robani mewisuda santri sebanyak 130 orang yang terdiri dari 20 santri wisuda, 29 santri wisudawati kelas 12 dan 58 santri wisudawati kelas 9. Hafizoh kategori 1 juz 11 santri, Hafizoh kategori 2 juz 7 santri, Hafizoh kategori 3 juz 15 santri, Hafizoh kategori 4 juz 6 santri, Hafizoh kategori 5 juz 60 santri, Hafizoh kategori 6 juz 10 santri, Hafizoh kategori 7 juz 3 santri, Hafizoh kategori 8 juz 3 santri, Hafizoh kategori 10 juz 4 santri, Hafizoh kategori 11 juz 1 santri, dan Hafizoh kategori 30 juz 1 santri. Dan di antara mereka 32 santri lulus dengan predikat terbaik Mumtaz. Alhamdulillah, semua santri bisa menuntaskan target hafalannya di tahun ini dengan baik. Dan yang lebih istimewa lagi, ada satu santri yang luar biasa bisa menyelesaikan hafalan Quran 30 juz dalam waktu yang sangat singkat, satu semester ini, sekaligus dinobatkan sebagai hafizah terbaik di tahun ini atas nama Atia Mufidah dari kelas 9. Ahlan wa sahlan kepada Bapak Wakil Gubernur dan rombongan. فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي أنوار الذهبية هبت نفحات أمسية فشد البلبل ألف تحية وبدا
الشوق يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية. أهلاً أهلاً أهل المحفل أنتم قبها أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشراً وسر الحب كما في الجدول. أهلاً أهلاً أهل المحفل أنتم قبها أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشراً وسر الحب جدول. شرفتم حفل السمر مثل نجوم حول القمر عاجدتم للأفراح طيورا تجدو حبا فوق الشجر تجدو حبا فوق شجري أبا نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليل تشوقا يلقي أبا نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر Bapak Dr. Syah, SPI, MPSI, MSI, beserta rombongan, silakan menempati tempat yang telah disediakan. Selamat datang Bapak Wakil Gubernur Bengkulu Dr. Haji Rosdiansyah SIP MSI beserta rombongan. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Ini satu satri yang luar biasa bisa menyelesaikan hafalan Quran 30 juz dalam waktu yang sangat singkat, satu semester sekaligus dinobatkan sebagai hafizah terbaik di tahun ini atas nama Atia Mufidah dari kelas 9. Mohon Ananda Atia Mufidah beserta kedua orang tua untuk dapat berdiri sejenak. Ada orang tua? Barakallah. Silakan boleh duduk kembali. Dalam kesempatan ini juga, berdasarkan hasil musyawarah seluruh guru pondok pesantren IIT Robani Putri angkatan kedua 2021-2022 diputuskan 87 santri yang terdiri dari 29 santri putri SMA dan 58 santri SMP semuanya dinyatakan lulus. Allahu Akbar.
dan nilai tertinggi ujian sekolah tahun 2022 ini untuk tingkat SMA dengan nilai rata-rata 9,2 diraih oleh Ananda Marhaliska Jihan Somi Putri, dan di tingkat SMP dengan nilai rata-rata 9,2 diraih oleh Ananda Atia Mufidah. Mohon Ananda Marhaliska Jihan Somi Putri dan Ananda Atia Mufidah beserta kedua orang tua untuk dapat berdiri sejenak. Ada orang tua dari Marhaliska? Boleh duduk kembali. Terima kasih. Di sisi lain, pada pelaksanaan wisuda tahun ini terasa sangat istimewa bagi kita semua karena dilaksanakan setelah pengumuman SNMPTN dan SPANPTKIN, di mana 11 dari 29 orang santri diterima di perguruan tinggi, 6 orang di UIN Fatmawati Soekarno Putri Bengkulu, 2 orang di Universitas Sabta Bakti Bengkulu, 1 orang di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, 1 orang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1 orang di Hubungan Internasional Presiden University, dan mohon doanya 3 santri yang sedang persiapan ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Sehubungan dengan ini, perkenankan kami seluruh keluarga besar Pondok Pesantren IIT Robani menyampaikan penghargaan dan selamat kepada para wisudawan, wisudawati sekalian atas ketekunan, kesabaran dan keberhasilan kalian. Barakallahu fikum jami'an. Bapak Ibu hadirin, jauh sebelum ini di mana ujian nasional masih menjadi salah satu penentu kelulusan santri, kami dari pondok pun sudah mempunyai standar kelulusan internal bagi setiap santri, yang insya Allah standar internal ini jauh lebih penting dari segalanya, yaitu bagi santri yang akan menamatkan belajarnya di sini di samping Al-Quran dan Hadis sebagai menu utama di pesantren kita, ada juga ujian akhlak dan ibadah amaliyah. Dalam hal ibadah misalnya, Ananda harus bisa wudhu dengan baik dan benar. Sholat 5 waktu harus sudah siap 10 menit minimal sebelum masuk waktu. Sholat tahajud bangun maksimal pukul 3.30. Tilawah Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Ditambah lagi dengan praktik adab dan akhlak. Bagaimana hormat kepada kedua orang tua, kepada guru, menyayangi teman dan saudara, bertutur kata yang baik, jujur, disiplin, rapi, dan tanggung jawab. Dari indikator-indikator ini, jika ada yang belum sempurna, maka harus diperbaiki lagi dan mengulang sampai dinyatakan benar dan lulus oleh penguji. Barulah kemudian dinyatakan lulus. Semoga kebiasaan-kebiasaan yang baik ini bisa dijaga dan dipelihara dengan baik, sehingga betul-betul menjadi sebuah karakter diri yang tercermin di dalam hati, perbuatan dan ucapan. Sebagaimana tema wisuda kita tahun ini, Al-Quran nuru qalbi wa ruhu hayati. Al-Quran cahaya di hatiku dan ruh kehidupanku. Anak-anakku kelas 12, tak terasa hari ini adalah hari yang sangat berkesan dan akan terkenang bagi kita semuanya. Kita telah banyak mengukir cerita dan sejarah bersama selama 3 tahun lamanya. Ada suka, ada duka, kita lalui bersama, dan alhamdulillah atas izin Allah kalian telah sampai di penghujung perjuangan di pondok. Semoga cerita indah dan baik ini menjadi ladang amal pahala untuk bekal kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kami berpesan kepada Ananda sekalian, pegang teguh Al-Quran ini dengan baik,
karena Al-Quran inilah yang akan menjaga kalian, menuntun kalian, menunjuki kalian mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dilakukan dan mana pula yang tidak boleh dilakukan. Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan hendaklah setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapuskan kejelekan tersebut, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Pun sebagaimana moto Bapak Wakil Gubernur, berjuang jika ingin sukses. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah hubungan baik dengan Allah, bertakwalah kepada Allah, berjuanglah untuk taat kepada Allah agar engkau sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Wali Santri yang hebat, terima kasih yang setinggi-tingginya kami haturkan atas kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam membimbing anak-anak yang solehah ini. Jika ada progres yang baik, maka tolong pertahankan dan tingkatkan. Dan kalaupun ada yang masih kurang, tolong disempurnakan. Tidak ada hadiah dan kado istimewa yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu hari ini, kecuali kami titip anak-anak yang luar biasa ini. Di dalam dada mereka telah tumbuh ayat-ayat Al-Quran. Tolong dijaga, dipupuk, dan disirami dengan baik. InsyaAllah, dari anak-anak inilah nantinya Bapak Ibu mendapatkan mahkota di syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kita berinteraksi selama ini, kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu dan Ananda sekalian. Tapi kami menyadari masih ada kekurangan di sana sini. Untuk itu, saya mewakili seluruh keluarga besar Pondok Pesantren IIT Robani mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga putri-putri terbaik Bapak Ibu bisa menggapai cita-cita yang mereka impikan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami titip mohon doa untuk pondok pesantren kita ini dan semua asatidzah di sini, semoga selalu dijaga, dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, serta bisa terus istiqomah dalam melahirkan generasi-generasi Qur'ani. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian, tahun ini merupakan tahun yang sangat membanggakan. Tercatat ada banyak prestasi yang telah diraih pada tahun ini. Di antaranya, juara 3 Scrabble tingkat Provinsi Bengkulu, juara 1 Da'iyah tingkat Provinsi Bengkulu, juara 1 MTQ tingkat Provinsi Bengkulu, juara 1 Tafid Juz 30 tingkat Provinsi Bengkulu, juara 1 Kaligrafi tingkat Provinsi Bengkulu, juara 1 Murattal Remaja Putri tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah, juara 1 Hifzil 1 Juz Ma'at Tilawah tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah, juara 1 hafalan 500 hadis dengan sanad tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah, juara 1 hafalan 100 hadis tanpa sanad tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah, juara 3 hafalan 100 hadis tanpa sanad tingkat Provinsi Bengkulu pada ajang MTQ Provinsi, juara 1 Murattal Remaja Putri tingkat Provinsi Bengkulu ajang MTQ Provinsi 35 Kawor 2022 atas nama Trisilia Ratih Wardani, insyaallah akan menjadi perwakilan Provinsi Bengkulu pada ajang MTQ Nasional di Banjarmasin Oktober 2022 mendatang. Silakan kepada Ananda Trisilia dan orang tua Trisilia Ratih Wardani dan orang tua berdiri sejenak. Alhamdulillah. Silakan.
Secara targetan raihan prestasi ini jauh melampaui targetan yang telah kami tetapkan dan jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada guru kami Ustaz Kiai Haji Muhammad Syamlan dan Ustazah Umi Elsa Septareni atas bimbingannya yang tidak pernah lelah, dan semoga senantiasa dijaga, dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada semua ru'asa dan asatidzah semuanya atas kerjasamanya yang baik. Barakallahu fikum jami'an. Dan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja maksimal demi suksesnya acara pada hari ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan acara hari ini. Kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Haji Rosjam Syah, mohon berkenan memberikan sambutan pada saatnya nanti. Dan kepada pimpinan Pondok Pesantren Ilite Rabbani, Ustaz K. Haji Muhammad Syamlan, mohon pada akhirnya nanti berkenan memberikan kalimat ikhtitam atas berakhirnya tahun ajaran 2021-2022 di Pondok Pesantren ini, sekaligus doa. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Sebelum ditutup, boleh saya pantun sedikit? Silaturahim ke rumah Ustaz Syamlan. Mampir sebentar ke toko sukses. Selalulah berpedoman kepada Al-Quran jika engkau ingin sukses. Ustazah Senti, ada? Ustazah Mezri, ada? Lagi menuntun santri mengaji. Wahai Bapak Wali Santri, berbahagialah. Alhamdulillah, ananda menepati janji wisuda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan mahkota kepada saudari Atiyah Mufidah kepada kedua orang tua. Dimohon kepada saudari Atiyah Mufidah dan orang tua untuk naik ke atas panggung. Thank you.
kepada Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Syamlan, Ustazah Elsa Septareni, dan Bapak Losdon Syah agar berkenan naik ke atas panggung untuk foto bersama. Tiba waktunya perpisahan.
Saya tidak menemukan kata-kata untuk mengungkapkan air mata kebahagiaan juga kesedihan, tak kala mengingat semua kenangan yang telah kita lalui selama 3 tahun ini. Ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada para asatidzah yang tidak pernah lelah dan letih dalam membimbing, mendidik, dan menemani kami selama di sini. Semoga Allah Ta'ala menjaga kalian, membalas segala kebaikan kalian, dan menjadikannya sebagai amal jariah. Kami sampaikan juga permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh asatidzah, juga adik-adik yang kami sayangi. Atas segala kesalahan kami, baik itu baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dari hal kecil hingga yang besar, baik itu perkataan maupun perbuatan yang mungkin menggores hati kalian. Teruntuk adik-adik yang kami sayangi, tetap semangat dalam menuntut ilmu dan jangan pernah lelah untuk menjadi yang terbaik. Ketahuilah, hidup ini merupakan ujian sehingga membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang begitu besar. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua kami karena kalianlah motivasi kami selama berada di sini agar terus bertahan hingga akhir demi mewujudkan mimpi-mimpi kami. Ayah, ibu, maafkan kami jika belum bisa menjadi dan memberikan yang terbaik sebagaimana yang kalian harapkan. Tetapi insya Allah kami tetap berusaha untuk menjadi kebanggaan di hati kalian. Doakan kami agar menjadi anak-anak yang salihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum sampai ke penutup, izinkan saya menyampaikan salam sayang untuk teman-teman seperjuangan. Kita adalah saudara, meskipun bukan saudara kandung, tetapi kita adalah keluarga. Keluarga Pondok Pesantren IIT Robban. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, meskipun bukan di tempat yang sama lagi. Semoga kita semua diberi keistiqomahan dalam beribadah dan menjalankan kebaikan. Teruslah menjadi bermanfaat di luar sana dan jangan pernah melepaskan nilai-nilai Islam yang telah kita dapatkan dan amalkan selama ini. Dan semoga kita menjadi sebaik-baik perhiasan dunia, yaitu wanita salihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Barakallahu li wa lakum jami'an. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wali santri kelas 12 kepada Bapak Haji Badrun Hassani SHMH, wali santri dari saudari Najla Ifatia, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Dr. Haji Rusjon Shah, SIPMN, beliau Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu yang hadir bersama kita. Al-Mukarram yang kita muliakan dan kita hormati, Kiai Haji Ustadz Muhammad Samlan LC sebagai pimpinan Pondok Pesantren IIT Rabbani yang sangat kita hormati. Kemudian dari pemerintah kota
Bapak Wali Kota Bengkulu yang dalam diwakili oleh Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang hadir pada hari ini yang saya hormati, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat sebagai tamu undangan hari ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para wali santri kelas 7, kelas 8, 9, 10, 11, 12 yang hadir pada hari ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Teristimewa tentunya anak-anak kami yang diwisuda hari ini kelas 9, kelas 12 dan wisuda Al-Qur'an yang hari ini insya Allah cerah semua, secerah mentari pagi Bapak. Alhamdulillah. Mengawali sambutan ini, izinkan kami mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi yang penuh berkah ini, Allah masih berkenan mencurahkan nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Alhamdulillah, akumulasi nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan dari Pondok Pesantren IT ini dalam rangka haplah ihtitam wa tahrij wisuda angkatan kedua pada tahun ini. Alhamdulillah. Doa kita bersama, harapan kita bersama acara ini berjalan dengan lancar, sukses dan berakhir sampai selesai dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Insyaallah dengan senantiasa bersalawat kepada beliau kita diakui sebagai umatnya dan insyaallah mendapat syafaat beliau di yaumil masar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Gubernur, Abah Samlan dan para hadirin dan undangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, mohon kiranya izin perkenan dari wali santri kami mewakili Bapak Ibu untuk menyampaikan hal-hal yang kita anggap penting dalam acara ini. Pertama, lebih kurang 3 tahun yang lalu, Pak Wakil Gubernur, kami wali santri kelas 3, kelas 9 dan kelas 12 datang ke sini membawa anak-anak kami, menyerahkan anak kami, menitipkan anak kami kepada beliau. Ini bukan tanpa dasar, Pak Wakil Gubernur. Survei terakhir membuktikan bahwa era revolusi 401, kalau bahasa selatannya 4.0, revolusi 401 itu, ternyata tempat terbaik anak-anak usia pendidikan itu ada di pondok pesantren. Di sini mereka diajar Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dengan ilmu Al-Quran. Dan kemudian di sini juga diajar tentang ilmu akhlak, ilmu akidah, nilai-nilai moral yang luar biasa nantinya yang tadi kita saksikan produk unggulan pondok pesantren di IT Rabani ini. Tepuk tangan untuk pondok ini. Tapi tanpa terasa hari ini kita diundang kembali oleh Abah dan kawan-kawan segenap sivitas akademik pondok pesantren ini. Dalam rangka ini sesungguhnya makna yang terdalam adalah Abah menyerahkan kembali titipan itu kepada kita. Kita akan terima anak-anak kita ini dengan segudang ilmu pengetahuan yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Alhamdulillah. Ini luar biasa, Pak. Untuk itu, Pak, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting yang kami sebutkan yang pertama tadi. Pertama, tidak ada kata dan kalimat yang terindah, yang sempurna, yang kami sampaikan tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun berjalan ini semua atas ridho petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi lahir anak-anak generasi-generasi rabbani yang cerdas dunia wal akhirat insyaallah. Lalu yang kedua, tentu ucapan terima kasih yang sangat ikhlas kami sampaikan kepada seluruh segenap sivitas akademika pondok pesantren ini yang telah saya yakin dan percaya semua kemampuan terbaik
kawan-kawan dewan guru, ustazah-ustazahnya, dan seluruhnya telah berbuat terbaik untuk anak-anak kami. Tentu sisi-sisi lemahnya akan kita perbaiki ke depannya. Lalu yang ketiga, pesan kami kepada anak-anak kami. Ini dikit aja, Pak. Anak-anak kami, hari ini bukan hari yang berakhir perjuangan kalian. Tapi hari ini ada tonggak sejarah baru bahwa ada perang besar di depan kalian. Dan kalian harus menang itu. Karena apa? Saya selalu katakan dengan anak-anak dan tempat kami komunikasi itu, masa sekolah SMA, kuliah itu adalah masa-masa perang. Kalau anak-anak berleha-leha, tidak siap, akan digilas oleh perang tersebut. Kata kuncinya adalah kalian harus jadi pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga nama alma mater ini dengan baik dimanapun kalian berada. Jaga marwah pondok ini dimanapun kalian berada. Itu, Pak. Kalian adalah alma mater kedua di pondok pesantren ini. Lalu yang keempat, enam jadilah. Ya Allah. Yang keempat, tentu sebagai wali santri orang tua dari anak-anak kami, kami yakin dan percaya selama 3 tahun di sini, yang datang dari sudut-sudut dusun di Siantero Provinsi Bengkulu ini, yang dari luar dengan latar belakang yang berbeda, tentu ada sikap, perbuatan, lisan yang tidak terjaga yang membuat Ustazah Abah, juga Ustazah Hajah Elza yang membuat tersinggung. Saya pikir itu mohon kami, mereka dimaafkan. Karena jujur itulah dinamika sebenarnya. Karena anak-anak itu mencari jati diri. Dia banyak mungkin perlu teguran dan sebagainya. Yang kelima, kami juga selama berinteraksi dengan pondok pesantren ini, baik secara langsung maupun melalui grup, tentu ada kesalahan, kehilafan, kami juga mohon dimaafkan. Yang keenam, sebagai wali santri sekaligus saya juga sebagai komisi pendidikan di DPRD Provinsi Bengkulu, sangat memberikan apresiasi kepada Abah dan kawan-kawan dalam pondok pesantren ini, karena telah memberikan kontribusi besar terhadap mencerdaskan anak bangsa, khususnya anak-anak di Provinsi Bengkulu ini. Teruslah berbakti, teruslah berbuat. Doa kami semoga pondok pesantren Ar-Rabbani ini semakin maju, semakin jaya, semakin berkualitas untuk melahirkan generasi-generasi Rabbani ke depannya. Bersamaan dengan itu, ingin kami sampaikan juga, Pak, kritik sedikit gitu. Kemana kami coba konsultasi ke dunia, di ahli-ahli pendidikan, dengan kepala dinas pendidikan di Sumatera Barat, di Jambi, di Palembang. Satu kata kuncinya adalah, apabila ingin melahirkan produk-produk unggulan, anak-anak unggulan, mau tidak mau, suka tidak suka, kualitas guru-gurunya terus ditingkatkan. Itu yang pertama. Ini sudah baik, tapi terus ikuti kompetisi yang ada, kemudian pelatihan yang ada, tambah ilmunya, dan insya Allah guru-guru semakin kuat dan semakin berkualitas insya Allah. Dan sebagai bagian dari orang di politik, di dewan, kami berada di Komisi 4 sudah merancang, menginisiatif perda pondok pesantren agar pondok ini terlindungi. Pondok pesantren ini kalau tidak salah saya di Bengkulu, Pak Wagub, pondok pesantren di Bengkulu ini hampir 300 pondok pesantren. Makanya kami berinisiatif membentuk payung hukum yang kuat, yaitu perda inisiatif pondok pesantren, Pak, insya Allah. Nanti apa akan kita undang sebagai narasumbernya insya Allah. Karena sudah masuk di Prolegda, kalau dulu sekarang Propemda DPRD Provinsi Bengkulu. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian juga ada pantun, tidak boleh tidak dibalas pantun. Pertama, terkait perpisahan barangkali.
gadis manis membawa belati. Belati dibawa di dalam peti. Jangan suka bersedih hati, walaupun perpisahan harus menghampiri. Itu baru satu. Tiga aja Pak, tanggung Pak. Jangan tebang pohon yang basah. Untuk memasak tidak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah anandaku. Semoga sukses selalu menanti kalian. Pas ya. Yang terakhir tadi ada orang Muara Santan. Jalan-jalan ke desa Muara Santan. Mana Muara Santan? Sampai di desa membeli rambutan. Teruslah anak-anakku menyongsong masa depan. Perpisahan bukan menjadi hambatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita sama-sama minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. Haji Rosdansyah, SIP, MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sampai yaumil akhir. Tolong airnya dulu. Ajudan. Nah, pagi-pagi belum ngopi tadi. Karena saya patuh dengan Pak Kiai. Perintah Pak Kiai Muhammad Samdan, saya harus hadir. Biasanya saya bangun jam 9. Ini jam 7 udah bangun. Iya. Ini belum minum belum apa saya berangkat sini, takut dimarahin. Karena beliau senior saya, mantan Wakil Gubernur Bengkulu. Walaupun umurnya muda dari saya. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren ITT Robani, yaitu Pak Kiai Muhammad Samlan LC. Dan yang saya hormati tentunya pengasuh Pondok Pesantren Ibu Ustazah Haja Elsa Tarini, ya. Dan yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko sekaligus wali santri. Dan yang saya hormati tentunya mewakili Dinas Kota Madya Bengkulu. Yang saya hormati para dewan guru. Mana dewan guru ini? Hah? Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang saya hormati dan saya cintai juga wali santri
khusus kepada anak-anak saya yang saya cintai, santriwati Pondok Pesantren Rabbani, ITT Rabbani. Pada kesempatan yang baik ini, kita sebagai insan yang beriman tentunya menyatakan puji dan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat bertemu di acara wisuda kelas berapa ini, Bu? Kelas 9, kelas 12. Dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah kita terhindar dari COVID-19. Amin. Kata Allah, tidak ada hambaku yang hidup di dunia ini, makhlukku yang bergerak sendiri. Hei, Jomsa, kamu dipilih masyarakat, harus hadir di situ, lihat ada surga. Di situ lihat saya, terkait kaget ya tadi. Biasanya saya masuk pesantren tidak begini besar. Maaf aja, bukan mengecilkan pesantren yang lain, ya. Saya lihat besar sekali. Sebelum pikir di manalah Pak Kiai ini dapat biayanya. Berpikir saya. Ya. Dulu saya 96, saya ngantarkan anak saya pesantren Gontor. Asrama tidak sebesar ini. Tidak sebesar ini. Saya kiri kanan menjulang tinggi. Hah? Iya, kayak universitas. Luar biasa. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah menjadikan Umar sekarang menjadi kiai. Ini perjalanan yang lurus ini. Saya mau juga begitu. Saya mau iri rasanya. Iri, sangat iri sekali. Iya. Memang Umar itu ada batasan umurnya. Ya. 65 ke bawah itu sudahlah, berhentilah. Ya, bakal mati. Sibuk-sibuk kita kampanye, sibuk-sibuk maju politik, ajal sampai. Lupa pula sholat. Sholat juga ditunda, biasa orang politik begitu. Ya kan? Nah, insya Allah kalau anggota DPR dari mukadimahnya saya yakin. Ya. Jadi ada batasannya. Ya, Rasulullah juga menjadi pemimpin itu nomor 3. Jadi ada batasannya. Tapi banyak terbawa nafsu sehingga umur 80 masih menjadi pemimpin, jadi umaro. Jalannya aja sudah nunduk-nunduk melihat ke bumi. Masih juga. Ya, itu tanda-tanda manusia itu ada ukurannya. Kalau dia sudah melihat ke bumi, itu tanda-tanda mau pulang. Iya kan? Sudah ada bercak-bercak hitam di mukanya atau di tangannya, itulah tanda-tanda tanah kubur. Lah bawa tanah. Masih juga nafsunya tinggi. Tidak masalah sebetulnya, selagi mampu menjadi umaro, harus diiringi dengan keimanan yang jelas. Tidak masalah. Yang takutnya terlena. Lagunya lagu terlena. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya Wakil Gubernur Bengkulu mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Muhammad Samlan. Saya diundang ke sini menjadi suatu pelajaran bagi saya. Banyak saya memetik hikmah di sini. Menjadi wali murid, kadang-kadang saya menitikkan air mata perlu tadi. Tidak bisa saya tahan. Manusia itu ada yang bisa nahan, ada yang tidak. Saya tidak bisa nahan. Ini orang meninggal, pasti saya menitikkan mata. Dia seperti tadi juga begitu. Ya. Luar biasa. Saya ingin panggil itu anak yang habis tadi dari Lebong. Hati-hati ya. Namanya siapa tadi? Atia. Hah? Atia. Atia.
Wah, ini dia. Sini Atia. Bapaknya ini kemana-mana saya selalu jadi ustaz saya. Di Lebong saya jadi bupati 2 periode, bapaknya yang dampingin saya. Saya tadi kaget, terkait kaget anaknya. Wajar saja, karena bapaknya memang almarhum ustaz. Ya, ngajinya bagus, anaknya juga rupa genetik turun ya. Nah, ini bapak dapat bagi amplopnya, mohon maaf seadanya nak ya. Ya, seadanya. Nah, inilah kita. Ya Allah ya Rabbi, itu menjaga air wudhu luar biasa. Tapi orang pelit tidak kenal itu. Kalau orang pelit tidak bisa macam itu, tidak dipilih wong lagi lah. Iya, tidak bisa. Kalau saya jabatan saya menghindar. Dulu saya menghindar terus itu kalau dengan ya perempuan saya ingin begini. Tapi semenjak jadi wakil gubernur tidak bisa lagi. Batal terus wudhunya. Ya tapi Allah Maha tahu, katanya kita umaroh. Ya, umaroh itu adil lah, artinya luas. Semua yang kita salami. Ya, jangan laki-laki dia salami. Ya kan? Kadang-kadang lewat begini-begini saja. Oh, itu tidak juga bagus. Ya, karena dia terlahir di tangan masyarakat, betul nggak? Betul atau tidak? Iya, terlahir di tangan masyarakat, jeblos dia, luar biasa. Ya, menjadi habis itu luar biasa. Saya pengen kemarin Rasulullah beli 30 juz, yang satu-satu pak, satu juz saya mau apa? Tak bisa pak. Gila tunggu sadarnya, taubat lah tunggu, lama 40. Tidak bisa. Memang itu saja petunjuk itu. Tapi akan saya coba lagi nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini wisuda perpisahan, semuanya merasa gembira, juga merasa iba. Itu wajar sifat manusia. 3 tahun yang lalu Bapak Ibu wali santri sudah menitipkan, menyerahkan sepenuhnya kepada pesantren Rabbani ini. Sekarang sudah meninggalkan, melanjutkan kuliah. Saya bangga tadi ada di kedokteran, ada di arah ke Mesir situ, ke Timur Tengah, ada undang-undang lagi tadi. Banyak sekali prestasi. Berarti kualitas dan kuantitas pesantren Rabbani ini diakui, kita akui. Memang menuju sempurna tidak akan mungkin. Tidak ada pesantren di Indonesia, di dunia ini sempurna, tidak ada. Sempurna ada milik Allah. Tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saya sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pesantren Pak Kiai Muhammad Samlan. Beliau ini ketemu, ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana dia rupanya. Ya, tidak mana-mana. Bapak Ibu hari yang saya hormati, senang hari ini saya melihat wajah-wajah santri. Mudah-mudahan jadi ustazah ke depan, menjadi dokter yang beriman, jadi gubernur yang beriman, jadi bupati yang beriman, jadi DPR yang beriman. Apalagi? Hah? Ya, pemimpin itu harus diiringi dengan iman. Kalau tidak dengan iman, wah ini bahaya. Dia tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang merasa mengawasi dia. Seolah-olah dia yang memiliki. Tapi kalau dia beriman, pasti ada yang mengawasi kemana saja. Yang mesti tidak dilakukan, yang haram jangan dilakukan. Ya. Oleh karena itu isi. Ya, pemimpin harus ya keimanan. Semakin banyak pesantren di Bengkulu ini,
semakin menelurkan nanti pemimpin umaro-umaro yang bisa kita terpaya, bisa terpercaya. Berjuang saja terus Pak Kiai. Ya, saya tidak janji Pak Kiai. Cuma kemarin saya kebetulan Kementerian Agama itu memang ada sumbangan dari kementerian. Tapi saya tidak janji. Ya, cuma saya tanyakan lagi. Ya, saya tanya tadi 350, ke depan bisa 500. Ya, banyak pesantren, tetapi santrinya tidak mondok. Apa namanya itu? Tidak mondok. Santri. Hah? Ya. Santri rumahan kali ya. Ya. Sekolah, pulang sekolah-sekolah. Kali ini 350 mondok. Luar biasa tanggung jawabnya, berat sekali sebenarnya. Sangat berat. Pak Kadis Pendidikan mana? Sampaikan sama Pak Barewo, bikin jalan ini, ya, bikin jalan. Tapi jalannya sempit itu, ya. Nanti sampai ke Orhidin, minta bantuan Bulo. Aku wakil, kita merasa wakil cuma tuh Pak Samlan. Hah? Sama saja sendiri kita diam, ya macam awasnya itu. Tapi kalau gubernur ini aku lakukan ini. Saya lakukan yang sekarang ini, tidak bisa putus loh wakil ini. Namanya juga Ban Serap. Hah? Ban Serap. Masih ada harapan. Iya. Hanya bisa menyarankan saja. Saya maksud tadi itu, becek-becek ini. Tapi ada Pak Puni, ini barang bukti. Untuk rumah saya, bahwa saya pesantren. Bukan fasilitasnya dilihat, tetapi ilmunya yang dilihat. Luar biasa. Ya mudah-mudahan nanti ya hati pemimpin-pemimpin yang di Bengkulu ini mengulurkan tangannya untuk kemajuan pesantren Rabbani ini. Bapak Ibu hari ini hormati, saya sudah siap pulau pantun. Ya. Ya anak-anak, dengarkan ini. Pergi jalan-jalan pakai baju yang lagi tren. Cakep gak? Tidak lupa membeli buku komik. Sungguh mulia para santri di pesantren. Tidak hanya mengerti agama, tapi juga pintar di akademi. Tidak berantakan ini Pak. Tidak kan? Karena yang namanya juga membacakan. Dulu teman, sekarang sahabat. Wei, jawab. Semangat dikit. Saya ulangi. Dulu teman, sekarang sahabat. Dulu tak kenal, sekarang bertemu. Berat cakep ya. Maconya yang berat cakep ya. Dulu tak kenal, sekarang bertemu. Jadilah santri yang hebat, banggakan orang tuamu. Kalau kami orang tua ini kapan mati, kamu jadilah baca Yasin di pucuk pola kami lah cukup. Enggak? Wei, benar tak? Kalau anak-anak kita bisa ngaji, bahaya Pak. Sangat berbahaya kita. Kita mati mengungkap kawusan anak kita di luar dia, suruh dia ngaji. Orang lain ngaji. Nah ini bahaya. Inilah harta kita. Masih ada lagi. Berhati-hatilah, jangan ceroboh. Lihatlah jalan. Lihatlah jalan, jangan menabrak gerbong. Berhati-hatilah.
jangan ceroboh, lihatlah jalan, jangan menabak gerbong. Sekolah di pesantren itu asik loh, para ustadznya cantik dan tidak sombong. Nah, benar nggak itu? Benar kan? Iya. Pantun ini media untuk komunikasi secara langsung, ya. Siapa pun mendengarnya pasti senang. Kalau dia tidak senang pantun, berarti kita curiga ini manusia atau siluman gitu. Ya kan? Pak Kiai, terima kasih. Sudah ini saya mohon diri. Ada tiga lagi. Saya kelompong saya ini. Semestinya pagi-pagi saya kelompong. Tapi demi untuk pesantren Rabbani, pimpinan Pak Kiai saya harus sembuh dulu. Sudah kelompong mungkin langsung ke SDK. Jadi ke yang namanya undangan banyak. Jadi maklum, harap maklum, tidak mungkin saya sampai habis sini, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan pada hari ini merupakan ibadah sisa Allah SWT. Ya, apabila ada kata kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah sesama kita mohon ampun. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Sesuai dengan sifat tersebut. Wahai
advices, messages, and dua from the head of Rabbani Integrated Islamic International Boarding School for graduates and all the students to Kyai Haji Muhammad Syamlan. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam direbus atau direndam pakai air hangat, diminum sore dan pagi, biar salam dijawab lebih semangat. Eloknya kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para tokoh masyarakat, alim ulama, para pejabat yang masih tetap hadir di tempat ini, terima kasih kepada seluruh dewan guru. Barakallahu fikum jami'an. Teristimewa memang ini para wali santri yang sempat hadir dalam kesempatan ini, dan tentu anak-anakku semua, santri wati pondok pesantren Niti Robbani. Teristimewa lagi yang pada hari ini di wisuda, khususnya kelas 12 dan kelas 9. Doa itu adalah merupakan bentuk visi dan misi. Oleh karena itu sebelum berdoa, saya ingin menyebutkan doa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ada doa yang itu dikecam oleh Allah. Karena manusia itu terbagi menjadi dua. Satu golongan doanya itu bunyinya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina. Di antara manusia itu ada yang doanya, ya Allah kasih kami dunia. Jadi doanya itu dunia. Titik di situ. Maka Allah katakan, wa malahu fil akhirati min khalaq. Orang yang seperti itu enggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Secara tersirat menyebutkan meskipun doa minta dunia itu dikasih oleh Allah. Dia minta sehat, dikasih oleh Allah. Dia minta tambah jabatan, kekayaan, dikasih oleh Allah. Misalnya juga tambah umur, umur panjang, mungkin dikasih juga oleh Allah. Tapi enggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Orang yang seperti itu ya rugi, enggak dapat apa-apa. Karena tadi sudah disebutkan, ya kalau tausiah sudah banyak. Dunia ini sebenarnya sangat singkat. Mau enggak mau ya sangat singkat. Ya saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya, senior saya sebenarnya, Pak Irman Sawiran. Beliau yang maksa saya untuk mau dapat tempat ini, itu dulu gitu. Saya enggak tahu untuk apa, dan memang saya enggak punya pikiran untuk apa. Karena saat itu saya jadi wakil gubernur, ya saya harus menunaikan tugas saya. Saya enggak ada memang cita-cita untuk bikin pesantren saat itu. Karena saya ingin saya itu membantu semua pesantren yang ada. Tapi beliau rupanya maksa, enggak tahu dapat wangsit dari mana, dapat ilham dari mana. Ya bismillah. Ya dunia itu singkat, kita enggak tahu. Enggak terasa, termasuk ya Pak Lukman ini. Adik saya, ini istrinya juga, alhamdulillah adik, alhamdulillah. Orang tuanya ya sahabat saya, Pak Hamdani, ya Hamdani.
termasuk beliau tadi Pak Rosdonsa. Ya, mungkin umur saya lebih muda dari beliau, tapi saya berkawannya itu sama ayahandanya, Haji Zahid di Lepung, tinggi tempatnya, luar biasa. Tapi kita cermati dan kita sadari dunia itu singkat. Sebenarnya sesingkat kita minum manis itu ya terasa manis itu ya di lidah, turun nggak terasa lagi. Dan orang namanya makan itu pasti ya nggak lama ngunyah. Masa ngunyah rendang itu sampai 1 jam, ya kan? Ya ingin segera ditelan, ingin segera ditelan. Dan kalau sudah ditelan ya nggak terasa. Dan nanti akan keluar. Kalau keluar ya itulah kita malu untuk nengoknya. Nggak keluar lebih bahaya lagi. Dunia begitu. Maka Allah tunjukkan doa yang benar itu adalah wa minhum mayyakulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Doa yang benar itu ini. Dan di antara mereka, enggak tahu ini mana yang banyak. Yang tadi itu Allah sebutkan wa minan nas. Dan di antara mereka, enggak tahu yang banyak itu yang mana. Kira-kira doa yang selalu kita minta yang banyak yang mana? Minta dunia atau minta yang ini? Ini tuh doanya memang komplit, tapi luar biasa. Karena ya Allah berikanlah kepada kami hasanah fid dunya, kebaikan di dunia. Jadi yang diminta itu bukan dalam bentuk kuantitatif, tapi yang diminta adalah kualitatif, yaitu hasanah. Ya Allah kami mohon di dunia ini hasanah. Jadi yang diminta itu hasanah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, saya pesankan, kalian boleh mentarget masuk UI, masuk ini, masuk itu, mau langsung jadi pegawai negeri dan seterusnya, ya boleh. Tapi jangan, kira-kira jangan dipastikan itu. Pastikan aja hasanah, minta kebaikan. Artinya apa? Ya Allah kalau saya masuk di UI itu baik, maka berikan. Secara tersirat, ya Allah kalau di UI enggak baik, ya yang lain saja. Karena belum tentu di UI baik. Mungkin ada yang lebih baik yang tempat lain. Termasuk ya adinda saya ini kan. Kayaknya ya merasakan. Dulu kayaknya enggak pernah punya cita-cita jadi anggota DPR. Dan pernah gagal. Ternyata 2 kali sekarang. Ya kan? Ya mudah. Oh 3 kali. Ya. Atau 4 kali wakil bupati atau apa? Atau bupatinya. Tapi minta saja kebaikan. Mudah-mudahan jadi bupati itulah yang terbaik. Mudah-mudahan jadi gubernur itulah yang terbaik. Atau mudah-mudahan ya Allah Allah menjadi pengacara itu yang terbaik. Jadi yang diminta adalah hasanah. Ditambah lagi ya, karena sudah hasanah itu, itulah yang kebahagiaan. Manusia itu kan menginginkan kebahagiaan. Kita tadi menyaksikan itu tadi, ya Allah, itu kan kebahagiaan. Kita yang menyaksikan saja kebahagiaan. Ya kita harus, saya juga turut merinding. Dan itu kebahagiaan. Dan ingin saya sampaikan Bapak, semuanya, wali santri dan juga yang hadir di tempat ini, insya Allah tadi itu miniatur saja. Satu yang dapat mahkota. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang semua yang hadir di tempat ini semuanya dapat mahkota nanti. Dan bukan mahkota miniatur. Bukan mahkota sekedar di dunia, tapi mahkota nanti betul di surga. Pak Haji Firman Zawiran kayaknya sudah siap-siap dapat mahkota. Tapi ya tolong dijaga. Ya anak beliau hafal Quran juga. Hafal Quran boleh ya. Diam-diam anaknya hafal Quran. Kayaknya saya dengar sebentar lagi dapat panggilan ke Madinah. Iya, dapat panggilan lagi. Dan alhamdulillah juga santri kita ada juga yang dapat panggilan ke Madinah. Dan itu sabar, nunggu. Ada juga santri nunggu sampai 3 tahun baru dapat panggilan ke Madinah. Ini anak-anak kita karena mau cepat, saya tunjukkan ada jalan ekspres. Tapi bukan ke Madinah, ke Mesir. Al-Azhar, insya Allah mau berangkat Oktober atau November nanti berangkat. Tapi biaya sendiri. Biaya sendiri itu maksudnya biaya perjalanannya aja dan biaya hidup. Karena kalau kuliahnya di sana ya enggak bayar. Kuliahnya itu biasa. Al-Azhar itu kan enggak bayar. Mau kalau mau cepat ya silakan.
Tapi kalau Madinah, jalur Madinah, sampai sekarang yang saya tahu memang luar biasa. Biaya itu full ditanggung. Pesawatnya ditanggung, makannya ditanggung, dan luar biasa. Tapi itu juga cobaan. Karena kadang-kadang karena itu lalu malas balik. Gitu. Malas balik, karena sudah kadung enak. Gitu. Nah, bapak dan saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, minta di dunia itu hasanah. Tenang. Hasanah. Mana yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena banyak yang menurut baik menurut kita, tapi tidak baik menurut Allah, jadinya ya enggak baik. Maka yang kita adalah minta hasanah fid dunya, ditambah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat baik. Kalau di akhirat baik maksudnya sudah jelas. Surga, enggak ada tempat lain. Karena kalau di akhirat itu baik ya surga. Dan surga itu ya tidak terbatas. Tidak terbatas. Kalau di dunia ini kan terbatas. Makan tadi sebentar lagi ya kenyang. Kalau sudah kenyang ya enggak enak. Apalagi sudah kenyang lalu kemudian ingin ke belakang. Mau kasih makanan apa saja ya enggak akan tertela. Tapi kalau di surga tidak. Di surga itu semua kembali mudah. Semuanya balik mudah lagi. Pasangan ya mudah-mudi. Di situ surga. Ditambah lagi pamungkasnya. Yang sangat dahsyat itu, yang lebih penting lagi itu adalah waqina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah kami ini dari sentuhan api neraka. Kalau sudah lepas dari sentuhan api neraka, itulah yang paling aman. Karena mungkin ada orang yang masuk surga, tapi harus mampir ke neraka dulu. Yaitu bahaya. Atau disengat api neraka. Dan kita tahu gambaran api neraka yang digambarkan itu kan butiran kecil saja, andaikan jatuh ke bumi ini habis. Maka bagaimana dengan orang yang disentuh dengan api neraka? Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, inilah sebenarnya visi dan misi dan model pesantren kita. Saya ingin sampaikan itu. Dan ini juga dari guru saya. Saya sampai sekarang masih teringat itu. Ceramah kiai saya, Kiai Haji Najih Ahiyat itu ya ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan memang beliau juga buktikan. Ya hasanah fid dunya, ya mudah-mudahan ya hasanah fil akhir. Dan beliau buktikan dari perjalanan hidupnya. Gitu. Dan inilah pesantren kita. Maka pesantren di sini ya memang siang dan malam ngaji Al-Quran. Karena itu untuk memandu kebaikan dunia dan akhirat. Dan memang di sini ya diajarkan matematik, diajarkan fisika, kimia, dan seterusnya. Hingga kemudian ya misalnya beliau kemarin datang ke saya, Pak Ustaz, anak saya harus kursus untuk mau masuk ini. Saya sampaikan nggak perlu. Iya, nggak perlu. Yang kursus belum tentu lulus, yang nggak kursus belum tentu tidak lulus. Dan saya juga sudah membuktikan. Jadi wakil gubernur dulu itu ya banyak yang nyuruh kursus, tapi saya bilang enggak. Dan bisa. Ya Pak Irwan Sawiran juga gitu. Jadi wakil ketua DPR di kota atau provinsi kemarin ya dasar. Meskipun enggak kursus duluan. Iya kan gitu. Saya sampaikan, di sini enggak perlu kursus. Matematika enggak perlu kursus lagi. Karena sudah belajar. Tinggal perlu mengasah. Diasah. Karena di sini matematik diajarkan. Fisika diajarkan. Kimia diajarkan. Iya kan? Kimia diajarkan. Dan memang terus terang, saya masih merasa justru yang umum lebih unggul di sini dibanding yang disebut dengan rumpun ilmu-ilmu agama. Khususnya misalnya anak-anak kita masih lebih pandai bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Di sini bahasa Arab kayaknya sambil merem, bahasa Inggris itu sambil merem saja anak-anak kita itu bisa. Tapi bahasa Arabnya memang agak kurang. Saya akui Ustaz Mul. Tapi nanti ya insya Allah terus kita pacu. Maka di sini visi misi kita, gambaran kita itu ya fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar. Oleh karena itu saya sampaikan kepada para wali santri, enggak usah ragu, enggak usah bimbang, tenang. Pasrahkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tujuannya. Visinya itu ini. Akhirat sukses. Lepas dari api neraka, membawa mahkota untuk orang tua. Orang tua itu pastilah sebenarnya enggak terlalu menginginkan. Bapak tadi hari, ibu hari itu dikasih mahkota di sini tadi, itu pasti bukan karena rasa dunia. Tapi hari itu karena sudah rasa akhirat tadi itu. Lah karena kalau mahkota tadi itu berapa harganya? Pengurang. Begitu.
Tapi itu bukan rasa dunia, tapi rasa akhir. Dan kita orang tua itu tidak ada yang menginginkan balasan dunia. Tidak ada kita orang tua itu ingin mendapatkan hadiah nanti dari anak kunci mobil Alphard sekalipun. Kita gak akan menginginkan itu. Apalagi kalau kunci rumah besar. Gak menginginkan itu. Mungkin kita kalau sudah tua itu ya udah gak perlu rumah besar. Cari rumah yang minimalis saja. Iya, kan begitu. Maka apa yang diinginkan? Kebahagiaan bagi orang tua itu adalah anak-anak yang soleh, soleha. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat. Dan kami ingin sampaikan, ya, ya titip kembali anak-anaknya. Baik yang diwisuda hari ini, yang apa mau melanjutkan di tempat lain, ataupun yang masih tetap di sini, saya ingin nitipkan kembali. Karena ya liburan ini cukup lumayan, sekitar 1 bulan. Mohon dijaga, karena mereka adalah mutiara yang sangat berharga. Itu anak-anak kita itu di dalamnya ada Al-Quran, bukan sobekan Quran. Sobekan Al-Quran saja kita pungut dan kita pelihara dengan baik. Apalagi ini anak-anak kita di dadanya ada Al-Quran dan menjadi nur bagi hatinya dan menjadi roh insyaallah bagi kehidupannya. Maka tolong dijaga. Kehidupan memang sedemikian luar biasa. Tadi disebutkan apa tadi? Perang. Iya. Maka tolong dijaga, dibentengin gitu. Karena bisa saja dalam waktu sekejap hilang, bisa. Tapi mudah-mudahan anak kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya nyatakan pendidikan atau pengajaran di Pondok Pesantren Itirobani Putri ini tahun ajaran 2021-2022 saya nyatakan untuk ditutup sementara. Sampai nanti pada akhirnya kita berjumpa kembali di bulan Juli insya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا صالحين. اللهم اجعل بناتنا صالحات. اللهم اجعلنا جميعا من الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة جنتك جنة الفردوس مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
Di akhirnya ada jamuan. Kalau bersabar. Iya, makasih ya. Jamuan ya menu santri. Pak Mul. Ini aja Ikrar wisudawati kepada seluruh wisudawati kelas 12 dan kelas 9 disilakan untuk berdiri. Ikrar wisudawati Pondok Pesantren IIT Rabbani. Ikrar wisudawati Pondok Pesantren IIT Rabbani. Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Tahun ajaran 2021-2022. Tahun ajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah. Kami. Kami. Wisudawati Pondok Pesantren IIT Rabbani. Wisudawati Pondok Pesantren IIT Rabbani. Menjadikan ridha Allah sebagai tujuan kami. Menjadikan ridha Allah sebagai tujuan kami. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kami. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kami. Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kami. Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kami. Berjuang fi sabilillah sebagai jalan hidup kami. Berjuang fi sabilillah sebagai jalan hidup kami. Syahid di jalannya hingga masuk surga sebagai cita-cita kami. Syahid di jalannya hingga masuk surga sebagai cita-cita kami. 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 Wisudawati Pondok Pesantren IIT Rabbani. Wisudawati Pondok Pesantren IIT Rabbani. Selalu berbakti kepada kedua orang tua. Selalu berbakti kepada kedua orang tua. Hormat kepada para guru. Hormat kepada para guru. Terus menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu. Berkepribadian yang lurus dengan akhlak mulia. Berkepribadian yang lurus dengan akhlak mulia. Kami. Kami. Wisudawati Pondok Pesantren IIT Rabbani. Wisudawati Pondok Pesantren IIT Rabbani. Selalu memelihara hubungan silaturahmi. Selalu memelihara hubungan silaturahmi. Menjalin hubungan persaudaraan dengan sesama muslim. Menjalin hubungan persaudaraan dengan sesama muslim. Bersikap rendah hati dan selalu menyebarkan salam. Bersikap rendah hati dan selalu menyebarkan salam. Siap berkorban demi kejayaan bangsa, negara, dan agama Islam. Siap berkorban demi kejayaan bangsa, negara, dan agama Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ustazah Bina Aprita Sari SPD dan Ustazah Ashifa Rahma Selvia Pitaloka SPD kepada keduanya. Kalau ini ditambah, ini kan sama ini. Satu jumpa itu ya. Oke, pertama. Ini kan. Ini merusak. Kita perhatikan bersama, selama prosesi wisuda berlangsung, diharapkan kepada setiap wali santri untuk tetap berada di tempat. Kepada Syekhul Ma'had Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syamlan dan Ummanah Hajah Elza Septareni, Kepala Riayah Ustazah Lina Asyafa, serta kepada Kepala SMA IT Ma'had Rabbani II Ustazah Fetri Yusmailantika Sari SPD dan Kepala SMP IT Ma'had Rabbani II Ustazah Erni Puspita Sari SPD dimohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Cukup. Sudah cukup. Berempat aja dulu. Ya Pak, bawa Pak, jangan Pak. Biar ini, biar kesan ini dulu. Ini benar ini. Ya, untuk kami kan lebih fokus. Proses putri, proses putri ya. Dengan predikat mumtaz.
Miftahul Jannah Darmawan, putri dari Bapak Agus Darmawan dan Ibu Sismayani, telah menyelesaikan hafalan Quran 6 juz dengan predikat mumtaz. Kategori 5 juz, Marhaliska Jihan Somi Putri, putri dari Bapak Elektison Somi dan Ibu Devi Lismayanti, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz dengan predikat mumtaz. Putri Yasmin Az-Zahra, putri dari Bapak Mei Martin Santoso dan Ibu Fitri Amalia, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz dengan predikat mumtaz. Sari Rahma Nur Fadila, putri dari Bapak Rahim dan Ibu Maslen Hayana, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz dengan predikat mumtaz. Diola Atafika, putri dari Bapak Firdaus dan Ibu Rika Felmi, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz dengan predikat mumtaz. Syahla Nabila, putri dari Bapak Juni Erwani dan Ibu Vivi Nofriani, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz dengan predikat mumtaz. Aisyah Nur Aulia, putri dari Bapak Adli Usman dan Ibu Nur Mainis, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Trisilia Rati Wardani, putri dari Bapak Kamaruddin Sukma dan Ibu Sosyanti Yanti, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Kanza Naila Fanka, putri dari Bapak Evan Fauzan dan Ibu Etika Yulianti, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Najwa Ramadila, putri dari Bapak Budi Darlan Salim dan Ibu Widya Widuri, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Kategori 4 juz, Intan Helendia, putri dari Bapak Kaprowi dan Ibu Mary Sulastri, telah menyelesaikan hafalan Quran 4 juz. Aisyah Tri Adinda, putri dari Bapak Budi Asmara dan Ibu Sriati, telah menyelesaikan hafalan Quran 4 juz. Kategori 3 juz, Olivia Khairun Nisa Zikra, putri dari Bapak Syafruddin dan Ibu Ratna Dewi, telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz dengan predikat mumtaz. Atika Fawaz, putri dari Bapak Haryono dan Ibu Mardiana, telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz. Mifta Aprilia, putri dari Bapak Irhanuddin dan Ibu Nurul Hidayati, telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz. Aini Anisatul Syahida, putri dari Bapak Soeharto dan Ibu Mistami, telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz. Aprilia Putri Felinia, putri dari Bapak Samsir Alam dan Ibu Dwi Nur Hamidah, telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz. Azara Abrizelina, putri dari
dari Bapak Zulkifli dan Ibu Rusmina telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz. Elwitia Dwi Novriani, putri dari Bapak Asril Wani dan Ibu Daryawati telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz. Najla Ifatia, putri dari Bapak Badrun Hasani dan Ibu Nur Fitriani telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz. Yiyin Widyasari, putri dari Bapak Darlis Herwanto dan Ibu Liz Ashanti telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz. Anggis Aulian, putri dari Bapak Suhardi dan Ibu Sumarni. Dina Kalia Salsabila, putri dari Bapak Hamdani dan Ibu Yeni Marlina. Milia Juwita, putri dari Bapak Daita dan Ibu Rasiah Erni. Diva Nadia, putri dari Bapak Budi Darmawansyah dan Ibu Maidawati. Anis Izatul Soliha, putri dari Bapak Andra dan Ibu Tri Handayani. Kategori 30 juz. Atia Mufida, putri dari Bapak Sirajun Nahari dan Ibu Mulyana telah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz dengan predikat mumtaz. Kategori 11 juz. Putri dari Bapak Beni Wijaya dan Ibu Cut Mutia Hasan telah menyelesaikan hafalan Quran 11 juz dengan predikat mumtaz. Kategori 10 juz. Viana Mulia Putri, putri dari Bapak Hadi Wiono dan Ibu Wardiyati telah menyelesaikan hafalan Quran 10 juz dengan predikat mumtaz. Zefa Rifanti, putri dari Bapak Eri Kusmanto dan Ibu Noverawati telah menyelesaikan hafalan Quran 10 juz dengan predikat mumtaz. Tetring. Aza Zalika Sehat, putri dari Bapak Noprin Sehat dan Ibu Surgi Verkianti telah menyelesaikan hafalan Quran 10 juz dengan predikat mumtaz. Kategori 9 juz. Habsyah Nabila,
putri dari Bapak Dandi Sunardi dan Ibu Zulaikha telah menyelesaikan hafalan Quran 9 juz. Kategori 8 juz, Iza Wahyuni, putri dari Bapak Sopan Sofian dan Ibu Dianti Agustina telah menyelesaikan hafalan Quran 8 juz dengan predikat Mumtaz. Alhisa Nindya Listianti, putri dari Bapak Lianto dan Ibu Eli Isti telah menyelesaikan hafalan Quran 8 juz. Askia Hasfari, putri dari Bapak Herian Santri dan Ibu Ziyarti Firmasari telah menyelesaikan hafalan Quran 8 juz dengan predikat Mumtaz. Kategori 6 juz, Naila Syahda Fatin, putri dari Bapak Aprizal dan Ibu Susi Hartati telah menyelesaikan hafalan Quran 6 juz. Dike Aura Fipah, putri dari Bapak Hadi Suprianto dan Ibu Sri Utami telah menyelesaikan hafalan Quran 6 juz dengan predikat Mumtaz. Nadifa Gading Cempaka, putri dari Bapak Yudiono dan Ibu Ratna Anggraeni telah menyelesaikan hafalan Quran 6 juz dengan predikat Mumtaz. Salwa Azizfa, putri dari Bapak Arifin Aziz dan Ibu Eva Tri Rosanti telah menyelesaikan hafalan Quran 6 juz. Dinia Ayu Permatasari, putri dari Bapak Dedi Hari Fudianto dan Ibu Dihartini telah menyelesaikan hafalan Quran 6 juz. Sarah Afifah, putri dari Bapak Budi Santoso dan Ibu Siti Anjar Gustini telah menyelesaikan hafalan Quran 6 juz. Kategori 5 juz, Davina Ayu Maharani, putri dari Bapak Hendri dan Ibu Evi Susanti telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Gita Makaila Az-Zahra, putri dari Bapak Wahyudin dan Ibu Ratna Widya Stuti telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz dengan predikat Mumtaz. Indri Destia, putri dari Bapak Aan Junaidi dan Ibu Arjunawati telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Salsabila Anum Harahap, putri dari Bapak Diapari Harahap dan Ibu Marieti telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Latifah Hanan, putri dari Bapak Henry dan Ibu Yesi Emilda telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Hafiza Kiasatina, putri dari Bapak Sigit Triwahyudi dan Ibu Neta Kastori telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Indi Dasha, putri dari Bapak Deki Andaria dan Ibu Dewi Syafrini telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Natasha Raudatul Jannah, putri dari Bapak Satri Medi dan Ibu Nur Hasana telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Gadiza Aurani Safitri, putri dari Bapak Triwanto dan Ibu Nani Suwartis telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Nur Mutmainah Asyahidah, putri dari Bapak Ken Luis dan Ibu Lilis Sumiati telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Mufidah Zianisa, putri dari Bapak Nuzul Asbar dan Ibu Yunita Sari telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz.
putri dari Bapak Tony Surya Budiman dan Ibu Siti Hanila telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Naila Nashwa, putri dari Bapak Herman Gumanti dan Ibu Zakia, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Nabila Firjatul Hasana, putri dari Bapak Endang Rahmadi dan Ibu Aprita Kurniawati, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Nabila Zahira, putri dari Bapak Sultan Al-Qadir dan Ibu Anik Amatun, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Luna Feski Ananta Mecha, putri dari Bapak Lesdianto dan Ibu Emiyati, telah menyelesaikan hafalan Quran 4 juz. Nur Salsa Fadilah Martian, putri dari Bapak Dodi Martian dan Ibu Nurjannah Martian, telah menyelesaikan hafalan Quran 4 juz. Anissa Sabrina Alkanza, putri dari Bapak Sri Kumpul dan Ibu Rusmawati, telah menyelesaikan hafalan Quran 4 juz. Agila Sabrina, putri dari Bapak Dedi Nopriyadi dan Ibu Nilda Susilawati, telah menyelesaikan hafalan Quran 4 juz. Kategori 3 juz. Hairatun Nisa Nur Aini, putri dari Bapak Joni Arman dan Ibu Ismi Alfia, telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz dengan predikat mumtaz. Aisyah Fadilah, putri dari Bapak Darmansah dan Ibu Kasmioni, telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz. Keisha Naila Putri Nadifa, putri dari Bapak Haryanto dan Ibu Elusi Ahadia, telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz. Sistia Marenata, putri dari Bapak Yosiswi dan Ibu Tantriana, telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz. Aisyah Saskia Nurhaliza, putri dari Bapak Erianto dan Ibu Sri Wahyuningsi, telah menyelesaikan hafalan Quran 3 juz. Nur Afiah Putri, putri dari Bapak Herwan dan Ibu Ruli Hartati, telah menyelesaikan hafalan Quran 2 juz. Syifa Kamilia Wirnat, putri dari Bapak Jinardi Sumartin dan Ibu Wiwi Sugiyarti. Zahra Panca Ashari, putri dari Bapak Ismail dan Ibu Herlinawati. Nasyiatul Aisyah, putri dari Bapak Budi Sastra Hermawan dan Ibu Susi Handayani. Hauri Asmah Mutmainnah, putri dari Bapak Novianto dan Ibu Darti Media. Mika Nova Ernita, putri dari Bapak Purjiono dan Ibu Sustini. Nabila Salma Al-Fatia, putri dari Bapak Andra dan Ibu Tri Handayani. Naila Al-Fatihana, putri dari Bapak Budi Sukmana dan Ibu Elza Priyana. Nisrina Yuhanda, putri dari Bapak Burhan Dahri dan Ibu Yuliana. Shelsha Rahma Noviansi Rianda, putri dari Bapak Apriansyah dan Ibu Desi Susanti. Agna Kaila Fadilah, putri dari Bapak Adi Yanwar Fadilah dan Ibu Fatih Munawaroh. Mohon untuk para wisudawati untuk tetap berada di posisi.
Bagi yang sudah mengikuti prosesi, silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Giovina Aisyah Reviansa, putri dari Bapak Andrianto Jati Kusumo dan Ibu Evi Heriyati. Sarah Khairoh, putri dari Bapak Ahmad Zamroni dan Ibu Susidawati. Selin Nabila Bustaina, putri dari Bapak Saparudin dan Ibu Nur Hesti. Tarisha Mutiara Cantika, putri dari Bapak Khairul Ihsan dan Ibu Eka Haryani. Bimkan Putri Aningsi, putri dari Bapak Transono dan Ibu Suratmi. Silakan semua peserta wisuda untuk duduk ke tempat duduknya masing-masing. Sekali lagi, semua peserta wisuda untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Intan Aulia Jannata, putri dari Bapak Devi Wandra dan Ibu Yeli Marsi. Miftahur Rahma, putri dari Bapak Herman Juanto dan Ibu Samsiar. Fadilatur Rahma Ariga, putri dari Bapak Harun Al-Rashid dan Ibu Tri Muryanti. Wisuda Tahfizul Quran kategori 10 juz. Wafa Iza Alkansa, putri dari Bapak Ratomi dan Ibu Yuniarti, telah menyelesaikan hafalan Quran 10 juz. Lutfiah Az-Zahra, putri dari Bapak Sugeng Irawan dan Ibu Wanti Febreni, telah menyelesaikan hafalan Quran 9 juz dengan predikat mumtaz. Kategori 7 juz. Naila Salsabila, putri dari Bapak Mardi dan Ibu Desti Floren, telah menyelesaikan hafalan Quran 7 juz dengan predikat mumtaz. Fira Ahmad, putri dari Bapak Ahmad Taher dan Ibu Sepriana, telah menyelesaikan hafalan Quran 7 juz dengan predikat mumtaz. Romiza Rifda, putri dari Bapak Marta Rizal dan Ibu Marwiyah, telah menyelesaikan hafalan Quran 7 juz. Kategori 6 juz. Aulia Zahra, putri dari Bapak Faisal Rahman dan Ibu Yesti Helmi, telah menyelesaikan hafalan Quran 6 juz. Nabila Safa Virjita, putri dari Bapak Sigit Sugiyarto dan Ibu Anita Karunianti, telah menyelesaikan hafalan 6 juz. Kategori 5 juz. Nur Hafizah, putri dari Bapak Desmi Hamidi dan Ibu Helma Nur Saleha, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz dengan predikat mumtaz. Hafiza Nurul Izzati, putri dari Bapak Ujang Syafiri dan Ibu Rati Harni, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz dengan predikat mumtaz. Ditya Febrianti, putri dari Bapak Slamet Raharjo dan Ibu Dwi Hartati, telah menyelesaikan hafalan Quran
5 juz dengan predikat mumtaz. Marhat Risha Dehan Somi Putri, putri dari Bapak Elektisan Somi dan Ibu Deti Lismayanti, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz dengan predikat mumtaz. Azila Putri Henry, putri dari Bapak Mul Henry dan Ibu Imaliza, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz dengan predikat mumtaz. Miftahus Zafira, putri dari Bapak Suhendi dan Ibu Nias Sumarni, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz dengan predikat mumtaz. Nabila Fitriani, putri dari Bapak Joni Pasman dan Ibu Susi Yunita, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz dengan predikat mumtaz. Meliza Delvia, putri dari Bapak Erwin dan Ibu Sukmiwanti, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Bidayatur Rofiqoh, putri dari Bapak Sukadi dan Ibu Nini Nur Aini, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Mutiara Hati, putri dari Bapak Alamsyah dan Ibu Sri Hartati, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Nadia Halimah Putri, putri dari Bapak Khairul Hendra dan Ibu Sofia Hamiti, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Keisha Nada Saharani, putri dari Bapak Suroto dan Ibu Ernawati Sofia, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Hilyatun Nufus, putri dari Bapak Yanto dan Ibu Hamdanah, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Azia Alfa Safira, putri dari Bapak Benny Indra dan Ibu Siti Satriani, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Cinara Putri Aulia, putri dari Bapak Ahmad Sobari dan Ibu Rafika Maulidia, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Sayyida Naila Karima, putri dari Bapak Marian Syah dan Ibu Kurlelawati, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Faizah Rafa Inaya, putri dari Bapak Hendra Afrizal dan Ibu Prima Rahmawati, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Kulaila Safa Nafisa, putri dari Bapak Muhlisin dan Ibu Adina Sahira, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Ataya Faizatun Nisa, putri dari Bapak Heri Suyanto dan Ibu Eka Purwati, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Retno Fatir Husnia Syahna, putri dari Bapak Romiansyah dan Ibu Tri Herlina Evi Liarani, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Rihadatul Aisy, putri dari Bapak Zainal dan Ibu Elius Martialis, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Gina Nafisa Putri, putri dari Bapak Yurahman dan Ibu Erma Santi, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Aisyah Az-Zahra Siregar, putri dari Bapak Buat Muzakkar Siregar dan Ibu Herlina, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Fadia Afifa, putri dari Bapak Arli Darlianto dan Ibu Eni Septi Marlina, telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Erlita Rahmawati,
putri dari Bapak Suratmin dan Ibu Sri Lestari telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Lutfia Sahra Agustina, putri dari Bapak Sahman dan Ibu Indrawati telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Ulia Karima, putri dari Bapak Gus Rizal Chon dan Ibu Hayatun Nur telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Naila Meiriski, putri dari Bapak Kaprowi dan Ibu Melis Sulastri telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Taqiyah Khairatun Hasna, putri dari Bapak Hendi Dwiansyah dan Ibu Ceti Umi Harti telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Amelia Azhara, putri dari Bapak Medianto dan Ibu Vivin Melianti telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Ashilah Nur Hafidah, putri dari Bapak Pistarman dan Ibu Nurlenda telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Arnilda Putri Cahyana, putri dari Bapak Eklis Cahyanto dan Ibu Ujiana Zain telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Sofura Nur Aini, putri dari Bapak Marsudi dan Ibu Purwanti telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Nur Hidayati Hanifah, putri dari Bapak Tatang dan Ibu Desi Ismalasari telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Afrina, putri dari Bapak Edi Erpen dan Ibu Dewi Murni telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Zahra Nuraziza, putri dari Bapak Aziz Sastrawan dan Ibu Nur Insani telah menyelesaikan hafalan Quran 5 juz. Demikianlah prosesi wisuda kelulusan dan tahfizul Quran Ponpes IIT Rabbani tahun ajaran 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Mohon untuk para wisudawati semuanya untuk tetap berada di tempat sampai sesi foto bersama selesai. Untuk sesi foto yang pertama, dimohon kepada para pimpinan Kepala SDIT SM